dengan sunnah Nabi SAW ini, saya yakin kita akan menjadi insan yang hebat. Sekarang ni tambah-tambah pula tuan-tuan puan, zaman kita ni zaman yang sangat menakutkan. Saya pun sempatlah sembang dengan Ustaz Abdul Somad mengenai isu tadi, bukan airport saya sembang, saya hantar dia sampai airport tadi. Banyak benda yang kita sembang, antaranya isu dia, kita ni alhamdulillah tuan-tuan. Dia cakap saya, dia nak balik dia cakap saya. Dia kata, "Akhi, sahabat," dia cakap bahasa Arab, "sahabat, tolonglah. Jagalah Malaysia sebaik-baiknya. Jangan biarkan Malaysia jadi macam kami di Indonesia." Saya kata, "Kenapa?" "Okey kot Indonesia, ramai ulama datang, Habib-habib datang, syekh-syekh datang ramai." Dia kata, "Sahih. Ramainya ulama tetapi kami hanya bawa kami tetapi tidak ada dukungan dan sokongan daripada bapa dan ibu." Tak faham saya. Saya kata, "Apa benda syekh? Hantar cakap apa ni?" Dia kata, "Syekh, antum fi Malaysia, kamu di Malaysia, bila kamu mengajar, kamu menyebarkan agama, kamu ada mufti-mufti. Yang dilantik oleh siapa? Sultan-sultan. Sultan kena ada. Sebab sultan yang pegang agama. Sebab orang politik bertukar ganti." Ha, tu kena ingat. Dia kata, "Ada mufti, ada sultan." Dia sebut mufti dulu sebab mufti ini yang akan memberi nasihat kepada sultan. So sultan akan lantik mufti, mufti yang lebih alim. Ulama al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Apa-apa pun mesti balik pada ulama dulu. Itu yang dibuat oleh keempat-empat mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua mereka memberi nasihat kepada sultan, bukan menjadi pengampu kepada salati sultan-sultan zaman dulu. Tu bab negara masa tu Abbasiyah naik. Lepas tu dia kata yang ketiga, kamu ada ulama-ulama. Jadi ulama-ulama ni kalau apa-apa dia cakap, dia akan ada fatwa-fatwa. Macam kami tidak ada mufti. Kami kesultanan semua telah dihancurkan dan tak ada kuasa dah. Kuku pun tak ada, dia kata. Yang ketiga, ulama ada tetapi tidak ada dokongan. Yang keempat, kamu ada pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam enactment. Perlembagaan kita ada, balik pada perlembagaan mazhab Syafi'i apa semua tu adalah tu. Kepada Islam. Islam ahli sunnah wal jamaah. Macam kami tak ada. Kami liberal. Sekarang ni dia kata sedang di dalam proses nak diperundangkan. Orang Islam katakan suami isteri suami Islam, kalau suami nak mendekati isteri, isteri tolak dengan izin. Tak nak. Tak nak. Minta maaf, tak nak. Isteri tak nak. Suami datang juga. Esok isteri pergi kepada polis buat report, suami saya rogol saya. Dalam diperundangkan. Mana dah jadi macam liberal. Equivalent. Itu masalah. Dia jadi tak ada pegangan lah. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan puan, kita ni kena jaga apa yang kita ada. Saya bukan dengar daripada sahabat dari Indonesia ni, daripada Singapura, kawan-kawan daripada Singapura pun cakap yang sama. Dia kata, "Ustaz, suruhlah, jagalah orang-orang Islam Malaysia, jagalah apa yang kita ada pada hari ini. Azan kita masih boleh keluar sampai keluar. Saya ceramah ni mungkin buka suara sampai keluar. Tapi tuan-tuan puan, dekat Singapura tak boleh. Azan hanya boleh dalam masjid saja. Dengar kat luar boleh kena saman." Dia tak boleh. Sana dia sangat tegas. Lepas tu kat sana tidak boleh bercakap tentang aliran-aliran yang lain. Nak cakap tentang Syiah tak boleh. Syiah dia ada hak untuk hidup dekat Singapura. Tak salah. Macam kita fatwa-fatwa semua cakap Syiah tak boleh. Mengharamkan Syiah. Aliran dia sangat bahaya. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, kuatkanlah kita punya kekuatan agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Jangan nanti bila dah jadi kerugian itu ke atas kita, masa tu kita tanya, "Ya laitani, alangkah indahnya zaman itu kembali." Dah tak biar apa dah. Jadi tuan-tuan, hargailah apa yang tuan-tuan ada.